Pelaku berinisial MMI yang kala itu mengemudi mobil Mercedes-Benz atau Mercy dan menabrak pelajar SMA hingga tewas adalah anak dari artis yang juga mantan model, Ira Raya Deriswana. MMI menabrak dua pelajar yakni Samil dan Bayu yang sedang berboncengan motor. Akibat kecelakaan itu, Samil meninggal di tempat kejadian perkara, sedangkan Bayu kini dalam kondisi kritis. Ira pun membeberkan kronologi kecelakaan yang melibatkan anaknya itu. Pada Minggu 12 Maret 2023 waktu dini hari, Ira didampingi kuasa hukumnya Olop Turnip menjelaskan kronologi kecelakaan, bahwa saat itu anaknya sedang dari kantor temannya di daerah Mampang. Olop menyebutkan kecepatan kendaraan yang dibawa MMI stabil. Namun tiba-tiba motor yang ditumpangi Sahlan dan Samil diduga menerobos lampu merah dari arah Cilandak hingga membuatnya tertabrak oleh mobil MMI. Olop membantah kliennya itu kabur setelah menabrak. Kata Olop, kliennya itu mengempiskan airbag dan meminggirkan mobilnya lebih dahulu agar tidak menimbulkan kemacetan. Olop mengatakan kliennya sempat dikejar oleh motor lain karena dikira kabur. Padahal, kata Olop, kliennya sama sekali tak berniat untuk kabur. Kliennya yang juga merupakan anak dari polisi yang bertugas di Polda Nusa Tenggara Barat ini, bahkan membawa korban ke rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Sementara itu, ibu MMI Ira membantah adanya anggapan bahwa pihak keluarga tak bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa anaknya sudah diproses hukum, kini tinggal menunggu hasil gelar perkara dari penyidik Lantas Polres Metro Jakarta Selatan.